Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Walau di mana juga anda berada. Malam ini saya ingin membuat satu reaction. Tapi sebelum saya ke video reactionnya, saya ingin tunjukkan ini sebab di dalam video yang lepas saya hanya tunjuk baju dan juga tudung. Tentunya merchandise tepi dari Aina Abdul. This is the tote bag. So masih lagi dalam sampul. Tote bag ni saya rasa saya nak simpan sebagai kenangan dan nak jaga dia dengan rapi. So saya tak buka plastik tu, saya nak simpan sebagai satu bahan untuk untuk saya sebagai simpanan. Kerana pada saya dia cantik. Pampang besar muka Aina Abdul. Okey, jadi berkenaan dengan video reaction saya malam ini juga berkait rapat dengan Aina Abdul. Tapi kali ini bukan Aina Abdul yang nyanyi, tetapi nyanyian dari seorang otai. Saya boleh katalah ya, otai iaitu Ellie Mazlin, ataupun ada yang kenal dia sebagai Kak Lina Pom Pom. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, kita terus saja ke videonya. Dusta Cinta, nyanyian Ellie Mazlin, official music video ciptaan komposer Aina Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka starting official music video ni. Kak Lina pakai pakaian attire-nya yang sangat stunning, sangat cantik. Memang until now Ellie Mazlin memang kelihatan masih cerita. Baiklah, kita teruskan lagi. Cinta tak bisa ku ucap, hiba ribu rasa. Rasa ini makin mendera, luka hati di sudut mata. Laraku pendam, sakit mendalam. Okey, bila dengar verse ni, memang ternyata ada signature Aina Abdul. Okey, kita teruskan lagi. Kulangkahkan kaki dalam kegelapan malam, mengusung duka yang telah kau tinggalkan. Cinta kita, perihnya ku rasa bila cinta didusta. Alright, yang menambahkan kuatnya lagi, kita boleh rasa signature Aina Abdul itu adalah selepas verse pertama straight away ke chorus. Ya, memang gaya ciptaan komposisi Aina Abdul memang verse sekali dan terus ke chorus. Dan nanti akan ulang balik verse and then ulang balik chorus. Saya rasa lah, tapi untuk lagu ni kita dengar sampai habis. Tapi saya rasa akan begitu kerana itulah antara acuan Aina Abdul di samping trend sebagai karya komposisi sekarang, trendnya begitu. Sebenarnya dia dapat memendekkan masa lagu tu dan dapat muatkan mungkin ada pre-chorus atau post-chorus kemudian nanti. Tapi nanti kita tengok sama ada pre-chorus ataupun post-chorus ataupun apa sebenarnya. Itu mungkin jangkaan awal saya saja. Kita teruskan. Wow, ada bahasa Korea.
dan diletakkan sari kata lirik Melayu. Saya bukan seorang yang bagus dalam diction Korea, jadi mungkin kalau anda memang bagus dalam diction Korea, mungkin boleh bagi komen nyanyian Ellie Mazlin ini. But dari segi style ataupun dari segi masukkan lirik bahasa Korea ni, pada saya tak ada masalah, kerana mungkin juga Ellie Mazlin dan company ingin memanjangkan lagu ini ke Korea. Mungkin melodi itu dan lirik itu saya rasa dia sangat gel together, so I feel like tak ada masalah. Mungkin sebutannya itu telah dibetulkan ataupun dirujuk kepada cikgu bahasa Korea. Ya, kita teruskan. Kulangkahkan kaki dalam kegelapan malam, mengusung duka yang telah kau tinggalkan. Line ini memang dia punya hook lah. Okay, kita boleh dengar da 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 da. Kulangkahkan kaki dalam kegelapan malam, mengusung duka yang telah kau tinggalkan. Part ni memang killer lah tuan-tuan. The piano and hanya vokal Ellie Mazlin saja. Memang saya suka dia sangat bass, sangat ketara. The piano part itu dan juga vokal Ellie Mazlin itu sangat, kita boleh dapat rasa, kita boleh dengar dengan jelas kualiti tonenya. Okay, kita teruskan. Biasa kalau kita putus cinta ataupun kena tipu dalam bercinta, memang terasa pedih. Semoga Ellie Mazlin bahagia bersama suami tercinta, dan ini hanyalah sekadar cerita di dalam lagu. Kita teruskan. Oh, memanglah sangat signature dari Ainat Abdul. Saya nak sangat dengar Ainat Abdul cover lagu ni. How it go? Saya ingin nak tahu macam mana. Okay, kita sambung. Saya bangga kerana di usia sekarang Ellie Mazlin masih mampu menyampaikan lagu dengan baik. Ternyata walaupun Ellie Mazlin aktif di masa sekarang sebagai pelakon, pengacara dan sebagainya, tetapi nyanyian Ellie Mazlin itu masih lagi begini. Dan saya
tak sabar juga nak tengok macam mana Ellie Mazlin nyanyi lagu ini secara live. Jadi tahniah kepada Ellie Mazlin atas lahirnya single ini, dan semoga ia mendapat tempat di hati anda, semua peminat muzik tempatan. Jadi itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye.